Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke ya, hari ini teman-teman ya, kita mau melakukan pengiriman kembali. Kali ini kita ada pesanan dari Bapak Nanang. Bapak Nanang, halo Bapak Nanang. Nah ini, yang beralamatkan di Jalan Kebaturan RT1 Desa Karangkembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Halo buat teman-teman yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Beliau telah memesan produk dari DAT speaker aktif yang sudah tipe terbaru DX152 Plus Mic Wireless. Jadi di DAT ini memang mempunyai tipe-tipe terbaru teman-teman ya. Salah satunya adalah yang tipe dari produk DAT DX152. Ini yang tipe terbaru yang sudah Plus Mic Wireless. Untuk komponennya masih sama, menggunakan speaker 15 inci. Nah ini speakernya kali 4, 15 inci kali 4. Di sini ada mid range 8 in, tweeter 8 in, tweeter 8 in, mid range 8 in. Jadi secara konsep DX152 masih sama ya seperti yang sebelumnya, cuman ini ada tambahan mid wirelessnya. Untuk kontrol atas, nah ini sama. Jadi di sini ada tempat untuk subwoofer, ini kontrol untuk musik, ini ya sama. Terus bass sama treble ada di sini, balance-nya di sini. Ini mic treble, ini mic bass. Nah ini mic treble, mic bass, mic volume, gitar volume, sama echo. Nah ini oke ya, mic-nya sekarang tak coba dulu. Mic-nya nanti ada dua, ini tempat mic-nya di atas. Jadi nanti teman-teman bisa langsung pakai mic-nya di atas, ini tempatnya. Nah, taruh sini, langsung bisa digunakan. Oke, tak coba yang satu dulu ya. G12, ini mikrofon satu. Nah ini G12, oke, lumayan kenceng. G12. Jadi di sini teman-teman ya, DX152 ini tipe terbaru sudah Plus Mic Wireless. Yang pastinya ini adalah pembaruan karena sekarang memang speaker-speaker aktif ini berlomba-lomba membuat sesimpel mungkin. Jadi kalau kita membeli yang sudah Plus Mic Wireless, receivernya ini ditaruh di dalam speakernya. Jadi kita tidak perlu menambahkan receiver di atas. Nah ini jadi efisien, jadi gak ribet. Jadi kalau teman-teman menggunakan produk dari DX152 yang tipe terbaru ini, sangat efisien sekali. Tidak perlu nambah receiver, sudah ada bawaan mic wirelessnya. Nah yang menjadi pertanyaan, kemarin teman-teman banyak yang komen di YouTube saya, mas kenapa micnya bawaan dari produk DAT152 ini gampang feedback. Nah ini teman-teman triknya, kalau teman-teman membunyikan mikrofon bawaan ini, teman-teman harus minus untuk treble-nya. Di sini ada mic treble ya, ini teman-teman harus di minus. Jadi ini kalau posisi dinaikkan ini, nah langsung feedback, ini langsung feedback. Jiksa ini feedback se tes. Oke. Tapi kalau kita minus akan aman. G-test 1-2 ini oke ya, akan lebih aman kalau kita minus untuk treble-nya. Meskipun kita menggunakan mikrofon bawaan, ini tidak mudah feedback. Intinya apa? Kalau kita membawa ataupun menggunakan mikrofon bawaan, ini hack-nya terlalu kenceng. Jadi kalau kita tidak minus, otomatis gampang feedback di tweeter dan juga middle-nya. Itu. Jadi triknya buat teman-teman kalau menggunakan DX152 mic wireless, biar tidak feedback, ini mendingan di minus untuk treble-nya. Jadi dikurangi. Nah ini. Oke, kamera bisa diperjelas. Nah, lebih angkat. Dikurangi ya. Ini bass-nya tak bass setengah atau bisa dibuat jam 11 gini. Ini treble-nya justru yang dikurangi. Kalau echo tinggal kita kasih dikit jig sesuai selera. Kalau ini tanpa echo, ini ada echo. Kalau ada echo seperti ini. Oke. Oke. Ini ada echo. Kalau tanpa echo ini tanpa echo. Oke ya. Lalu untuk mikrofon yang kedua, saya coba ya bersamaan. Jig. Oke ya, bisa digunakan secara bersamaan. Oke, mikrofon sudah kita tes. Dan sekarang saatnya kita mencoba untuk musiknya. Nah, sekarang saya akan coba untuk musiknya ya, dari produk DATDX152 yang kita cek sound hari ini. Oke, dan ini untuk musiknya.
akan menggunakan headset ketika pengen dengar auranya dari Duit 152. Oke ya, real produk dari DAT-DX152. Benar-benar keren banget, jernih banget suaranya, dan juga untuk subwoofernya benar-benar killer. Real produk dari DAT-DX152. Buat lebih keras lagi di 152 wireless produk dari DAT. DX152 mic wireless. Sebelum kita kirimkan ke Kebaturan, Desa Karanggebang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Oke teman-teman ya, itu suaranya benar-benar top banget, produk dari DX152. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di channel YouTube saya, ini produk terbaru yang pastinya pembaruannya sangat keren karena sudah include di dalamnya microphone wireless yang teman-teman akan menggunakan menjadi lebih mudah karena sudah ada bawaan microphone wirelessnya, dan juga karakter suaranya pun benar-benar jernih dan juga mantap. Hari ini juga kita akan langsung berangkatkan pesanan dari Bapak Nanang, Jalan Kebaturan RT1 Desa Karanggembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Buat teman-teman yang ada kupon dan sekitarnya, silakan kalau mau order silakan nanti bisa langsung datang ke sini, atau kalau mau teman-teman dikirim langsung aja bisa WA atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih semuanya.